melalui proses yang sulit. Begitu mereka diskusi, maka kemudian diwujudkan cerita ini menjadi sebuah pertunjukan dari hasil diskusi-diskusi kami tentang masa depan mereka nanti akan seperti apa. Dan mereka memunculkan kisah-kisah jenaka yang begini ya. Menurut mereka ya hidup ini jenaka, lucu-lucu aja yang berat kita. Bahagia. Sudah siap? Oke, kita lihat pertunjukan berikutnya.
Hahaha.
Nah, teman-teman IFA itu kalau nggak diskusi berat nggak bisa. Diskusi berat tentang bagaimana masa depan nanti ketika tua, tentang bagaimana nanti menghadapi masa tua. Jadi itu diskusi yang cukup abot bagi saya dan teman-teman yang ada di sini bahwa yang ini. Tapi inilah hasilnya bahwa dadak dipikir abot ki apa tahu dilakoni baik. Tuhan sudah membuat garisnya sendiri untuk kita semuanya dan kita akan bisa menjadi tua suatu saat dan bisa tetap berjiwa muda suatu saat dan bisa kembali tua lagi. Nah, dilakoni baik tanpa beban. Makanya kemudian muncul kisah dengan nuansa berat tapi tetap lucu. Hidup ini lucu, jalani dengan gembira saja, begitu kira-kira.